Assalamualaikum. Hari ini kita lagi siap-siap buat dekor ya, buat pernikahan acara di Cikarang ya. Hai. Ish. Persiapan. Hai Nandin. Biar masuk di vlog guys. Halo dong. Halo. Ini buat dekor di mana ceritanya Bapak Mada? Cikarang. Berarti timnya siapa aja? Ku sama Nabil, sama Wanda, sama Mas Batuk. Jadi guys, itu kita tadi persiapan untuk dekor di Cikarang. Nikahan budget murah. Nanti kita kasih tahu kayak apa dekorasinya. Nanti kalian bisa lihat juga, oke? Okay. See you guys. Gimana? Oke. Assalamualaikum guys. Sekarang masih jam 4:21. Kita lagi di pom bensin, mau isi bensin. Kita ini lagi on the way ke Cikarang untuk make up-in salah satu pengantinku, salah satu klienku. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat sebuahnya buat kalian pejuang subuh. Semangat guys. Hari ini aku bakalan seharian. Jadi aku sama Mada bagi tugas. Mada sekarang yang di rumah karena semalam dia udah kesana kan, ke Cikarang. Dari sore sampai malam dia udah ke Cikarang. Dia handle dekor dan yang lain-lain. Paginya aku ngerias, Mada di rumah. Nah nanti Mada juga balik lagi sih ke Cikarang gitu. Wedding kali ini sih sebenarnya temanya simple banget. Bisa dikatakan ini kayak wedding on budget gitu loh. Wedding on budget kenapa? Karena dia waktu itu minta budgetnya 15 juta. Dengan 15 juta aku udah sediain dekorasi. Itu termasuk kayak keperluan tenda-tendaan, keperluan kayak prasmanan, gubukan gitu-gitu, itu udah ada. Dekorasi pelaminan, terus ada meja akad, dari makeup, dari busana, dari apa saya lagi sih, MC, apalagi sih Al, foto video ya. Video ya. Gitu, jadi lumayan banyak sisa ini, ada Alia. Hai. Kekes, aku juga kekes. Yaudah kita bakalan otw dulu ya, bye. Kita mau makan KFC guys. Laper pagi-pagi. Kita mau mukbang. Kita mau makan. Makan dulu guys, biar nggak lemes. Iya, biar ini biar semangat kita. Kata gue ayam enakan atas. Kenapa KFC sedap banget ya? Iya ayamnya ya. Lu udah lihat belum sih dekornya? Udah. Menurut lu untuk pakai 15 juta? Bagus ya deh. Gue yang bener nih, lo besides dari tim gue, sudut pandang lo untuk 15 juta. Karena kalau kayak gitu lebih dari 15 juta bisa kali. Oke, kalian bisa lihat paket 15 juta udah include apa aja. Di sini ada dekorasi, lalu ada makeup juga, ada baju, alat prasmanan, gubukan. Nah, ini semua udah include dari kita. Nah, untuk kalian yang memang mau paketan plus catering, kita juga bisa nyediain. Dan itu harganya gak sampai 30 juta. Jadi, ayo guys, kalau misalnya kalian mau kepoin kita, langsung klik link di bawah ya. Hai guys. Wede. Selamat loh. Semoga, gue doanya apa ya, udah dalam hati aja deh. Ya, supaya lebih private. Aduh, selamat ya kak. Mantap. Ganti baju ya, jangan lupa. Oh iya. Baju. Oke. Kita mulai bongkaran. Bongkaran. Si Nabil bawa gunting-gunting. Nah, ambil. Yang box itu untuk flower ada nggak? Gak bawa lah. Gak bawa ya? Ah, box plastik buat bunga-bunga. Gak bawa. Itu yang cari blessing dulu. Dibongkar.
mau aku iniin, mintain ke kakaknya. Hah? Mau aku mintain ke kakaknya. Plastik. Mana? Plastik, oh. Plastik yang gede gitu kalau ada. Halo dulu dong, Pak. Halo, gitu. Kira aja. Thank you.